Ujian yang pertama, dah pecah kan? Yo guys, welcome to my new video. So hari ni kita nak cakap pasal telefon yang baru saja dilancarkan ni, Huawei Pura 70 Pro. Apa yang device ni boleh buat dan juga fungsi yang dia bagi sekali dalam telefon yang baru ni. Alright, first thing first, korang kena tahu yang dia sebenarnya dapat hentikan masa macam tu je. Huawei Pura 70 Pro ni dia bagi 3 kamera utama yang korang boleh gunakan. Contohnya dia punya main sensor 50MP tu untuk tangkap gambar dengan lebih detail. Kemudian kalau nak zoom sampai 3.5 kali zoom, boleh juga dengan menggunakan dia punya telephoto. Lepas tu kamera yang ketiga adalah dia punya ultra wide yang dapat tangkap segala detail yang korang nak dalam sebuah kamera especially. Mode apa yang boleh hentikan masa tu? Nama dia adalah Ultra Speed Snapshot. Scene yang selalunya susah nak tangkap adalah skateboard ataupun kalau tak ada kamera DSLR, memang susah nak dapat yang lebih detail untuk korang adjust dia punya shutter speed. Testing yang paling ekstrim aku buat dekat sini belitkan buku tu dengan laju dan still dapat baca setiap ayat yang ada untuk sehelai kertas dalam buku tersebut. Lepas tu dia punya main sensor dekat sini dipanggil Ultra Lighting Camera, yang mana dia memang sensitif to light dan juga dia ada aperture yang sangat besar f1.4. Bila ada kamera sensor macam ni, gambar korang akan secara automatiknya nampak lagi terang dan juga lebih detail dalam pelbagai situasi. Tak kiralah sama ada siang ataupun malam, gambar korang akan sentiasa nampak cantik. Kalau korang perasan juga tak ada masalah distortion, chromatic aberration dan sebagainya, main sensor yang ada dekat Huawei memang dapat tangkap dengan lebih baik. But yang penting sebenarnya, gambar yang korang tangkap tu nampak natural dan tak over sangat dia punya vividness ataupun dia punya colour. Skin tone pun nampak lebih preserved. Sebagai orang yang edit foto, warna kulit penting supaya tak nampak gelap untuk orang yang kulit cerah dan juga tak nampak cerah untuk yang kulit gelap, dan warna yang sangat tepat. Dekat sini boleh nampak cantik je kan dia punya quality dekat sini. Lepas tu, siapa cakap yang Huawei tak dapat tangkap gambar zoom yang cantik? Korang boleh tengok sampel dekat sini. Even kalau tangkap gambar bokeh pun nampak sangat natural, edges yang smooth. Aku pun prefer pakai Huawei kalau nak tangkap gambar portrait. And korang boleh guna juga banyak efek yang ada, contohnya macam monochrome, dan sentiasa dapat gambar yang lawa. Detail ada, sharpness ada, even colour pun ada, dan boleh bagi sampai 3.5 kali zoom secara optikal. Dan korang boleh pergi jauh lagi kalau korang nak, sampai 200 kali zoom. And even gambar tu pun still nampak presentable. Untuk macro shots pula, dia sebenarnya memang next level juga. Boleh tengok fine print setiap detail yang dulunya susah nak tangkap kalau tak ada tools yang mahal dan juga besar. Sekarang boleh pergi dekat mana-mana dan boleh tangkap gambar macro shot yang aku rasa Huawei je yang boleh buat. Nama dia Ultra Lighting Macro Telephoto Camera. Korang boleh zoom dan boleh lagi dekat sampai 10 kali macro zoom. Bukan level-level senang nak dapat dengan siap warna yang detail yang dia dapat bagi. Alright, so untuk sistem dia dekat sini, dia pakai prosesor Kirin 9010 tau. So dia punya UI memang smooth. Boleh kata korang tak perasan sangat dia punya smoothness tu. Tak ada beza sangat pun dengan telefon yang lain. And apa yang aku suka juga, dia punya sistem ni sebenarnya integratekan dengan korang punya e-wallet, payment e-wallet, contohnya macam Touch & Go. Sekarang kita akan test whether or not dia function ataupun tak, sebab katanya korang tak perlu nak buka app e-wallet contohnya macam Touch & Go tu untuk buat payment. Just tunjuk je, scan dekat screen macam ni je, korang boleh bayar. Jom kita try. Alright, so aku agak dahaga dekat sini. Apa kata kalau kita cari air teh sikit? Ha, jumpa dah. Air teh botol. Jom. Alright, so kita beratur dekat kaunter ni. Sekarang kita suruh akak ni scan je dekat screen, so that dia akan keluar satu app nama Touch & Go. Dan korang boleh nampak dekat situ dia punya transaction berjaya. So memang sah, smart pay dekat sini memang function untuk korang guna dalam telefon Huawei. Okay, so itulah caranya macam mana nak bayar guna Huawei punya smart scan. So korang tak perlu nak buka app e-wallet ataupun pergi dekat Touch & Go, sebab just scan dekat screen dia je and then korang boleh terus bayar. Ha. Alright, memandangkan telefon ni dia pakai teknologi Kuno Glass untuk dia punya skrin depan, why not kita test dia punya kekerasan? Sebab kali ni dia adalah version 2. Maksud version 2, dia adalah 20 kali lagi keras daripada yang sebelum ni ataupun mana-mana glass yang ada. So now kita akan test satu-satu.
Yang pertama, kita akan try ketinggian paras lutut lah. Boleh kata macam tu lah. Alright. So, aku akan letakkan dekat sini. Dan kita akan slide je. Alright. Pertama, ujian yang pertama. Uish, ada lah. Tengok ni. Tengok. Ni adalah dia punya, nampak macam dah pecah kan? Tapi bila aku cabut, dia punya screen protector. Ha, nampak cantik je. Masih kemas. Tak ada pecah. Cuma kat sini lah dia macam ada efek sikit. Okay. So, menunjukkan yang memang screen untuk Huawei Pura 70 Pro ni memang tahan lama lah. Ataupun tahan lasak. Alright, dia memang kuat, dia memang tahan lasak. Tapi macam mana kalau kita nak guna as a daily driver? Sebab korang memang nak guna app segala yang korang dah biasa pakai kan? Contohnya macam Facebook, X, TikTok dan sebagainya. So, Huawei ni dia memang ada Huawei Gallery. Dan korang boleh download segala apps yang korang nak. Tapi kalau korang nak download juga dalam Google Play Store secara direct macam tu, boleh juga dengan Huawei App Gallery tu. Kalau korang nak install app yang tiada dalam App Gallery, boleh melalui App Store juga. Just search sahaja dekat App Gallery dan korang akan disuruh untuk install Play Store dalam App Gallery tersebut. Tekan sahaja selepas install, korang boleh download balik Netflix app yang korang nak tengok tu. And even dia ada security wall daripada third party yang check semua, contohnya macam scam, virus ataupun lagi teruk, malware untuk curi data korang. So lepas ni dia lagi secure. Bukan tu je yang korang nampak laju, dia punya charging speed pun kalau ikutkan laju juga and lebih daripada orang lain, sebab dia support sampai 100 watt wired charging. Lepas tu kalau korang nak charge pakai wireless, dia boleh support sampai 80 watt wireless charging. Tapi kalau korang nak reverse wireless charging, dia boleh support sampai 20 watt. Ha, dekat mana nak cari 20 watt reverse wireless charging dalam smartphone? Huawei Pura 70 Pro je yang dapat buat. Alright guys, tu adalah features yang aku rasa korang patut try dalam Huawei Pura 70 Pro kali ni. Sebab dia memang best. Dan juga kalau korang nak beli telefon ni, harga dia adalah RM4,899. Dan kalau korang nak pergi lagi ekstra, ada kamera lagi besar, screen lagi kuat, bateri lagi tahan dan sebagainya, korang boleh pergi dekat Huawei Pura 70 Ultra. Harga dia adalah RM6,599. Dan kalau korang nak jimat, korang juga boleh beli Huawei Pura 70. Harga dia RM3,699 sahaja. Dan bukan tu je yang korang dapat. Kalau korang pre-order, akan dapat sekali Huawei FreeBuds Pro 3 bernilai RM899. Dan juga akan dapat tawaran hebat daripada App Gallery yang bernilai sampai RM2,376. Pre-order sekarang dengan harga RM70 sahaja dan korang akan dapat pelbagai lagi free gift yang diorang akan bagi. Kalau korang trade-in, akan dapat rebat sampai RM500. So, tunggu apa lagi? Macam biasa guys, leave a like, subscribe, stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!